Pernyataan sikap ini dilakukan oleh massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung. Massa meminta DPR membatalkan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila karena dinilai tak sesuai dengan NKRI. Penolakan terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dilakukan dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung. Dalam aksi ini juga diwarnai dengan aksi pembakaran bendera Partai Komunis Indonesia atau PKI. Harapan kita, pemerintah dan DPR bisa mengikut dan membatalkan. Dan yang PKI, karena kepentingan penguasa ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Semuanya bersama-sama kita berkumpul. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara menuai penolakan karena adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU Haluan Ideologi Pancasila. Kita ingin RUU HIP ditolak dan dibatalkan, dihapus dari prolegnas. Jangan sekali-kali lagi untuk membahas hal-hal seperti itu, karena akan mencederai umat Islam. Selain itu, massa juga meminta pemerintah untuk menuntut dan memproses hukum para inisiator dan konseptor RUU Haluan Ideologi Pancasila. Roma Afia Idam, Kompas TV, Lampung.